Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Majlis Sukan Negara MSN menghormati keputusan persaraan yang dibuat Shalin Zulkifli semalam. Apatah lagi sumbangan hampir 30 tahun mencipta kejayaan baik di kejohanan tempatan maupun antarabangsa sudah cukup bermakna buat arena sukan voli negara. Menerusi laman Facebook rasmi KBS, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan menyatakan pencapaian Shalin sememangnya menjadi idola kepada pemain muda untuk mengikut jejaknya yang memiliki hampir 100 koleksi pingat. Bagi Majlis Sukan Negara pula, ia bukan sesuatu yang mustahil sekiranya semua pihak bekerjasama merangka satu program yang menyeluruh bagi melahirkan jago seperti Shalin. Kerjasama antara NTBC dan MSN juga dengan negeri-negeri telah melahirkan produk seperti Shalin Zulkifli. Jadi ini bermakna kalau kita menyediakan satu program pembangunan yang menyeluruh dan disokong oleh semua pihak, kita akan dapat melahirkan jago-jago seperti Ben Shalin. Dan mencecah usia 43 tahun, Shalin kini merancang untuk menyertai sekat profesional di Amerika Syarikat April nanti, selain mahu melanjutkan pelajaran dalam bidang psikologi sukan.